rutenya e-retail, apakah ini akan menjadi sebuah... Woi, iya halo Bang Pior, selamat datang. Halo Bang Pior, selamat kaget datang. Kaget saya. Habis dipanggil langsung kaget. Iya, kan. BA telat datang ya guys ya. Cici. Bang Pior. Hei, bagus guys. Cici datang. Onyx akan kalah ya guys ya. Cakep. Ya, bakal ada sebuah pick. Yif lebih tepatnya. Karena kita tahu untuk e-retail agar terpaksa. BA telat ya guys ya. BA telat. Atau bahkan membutuhkan satu hero yang sekarang lagi di buff. Bagus guys, Cici datang, Evos menang. Di area mid-nya. Pakai pola yang sama lagi untuk berada di area mid-nya. Mau pakai dengan Chou dan juga Matilda kembali. Bukankah sangat riskan kalau memang mereka menggunakan hal yang kayak begini lagi. Dan terlihat di dua pick pertamanya. Dan masih ada dua pick di akhir dari Onyx. Mereka bisa mengatur ulang loh, Pak, di sini. Atau kita bilangnya lebih tepatnya, Evos menggunakan pattern. BA telat, guys. Nyalon terus. Krimbat, smoothing. Apa namanya? Okay. Yang dikriwil-kriwil tuh apa sih bahasanya? Udah mempersiapkan. Nah, itu. Untuk menjawab dari cewek nyalon lama, Cok. Kebaca jadinya. Pinter banget loh, dia amanin Ruby loh. Oke. Dia pinter banget karena dia akan menutup semua pergerakan. Apa sih nama yang dikriwil-kriwilin gitu loh? Untuk mencoba melakukan engage secara backline ataupun memberikan inisiator yang berbahaya. Pertanyaannya apakah akan ada sebuah pick yang di sini mungkin bakal menuju kepada Selena atau Kadita bagi Keyboy? Selena Kadita menurut gua catok lah ini semua cowok semua nih, gak ada yang tahu nih guys, gua juga gak tahu guys namanya apa. Mereka juga harus lihat di mana Balmond ini masih butuh badan. Padahal gak tahu guys. Masih butuh ruang untuk bertahan. Oke, ada Lilia covernya. Selena tidak bisa ditabrak dengan posisi seperti ini, Be. Mm-hmm. Mereka sangat-sangat lack of defense. Iya, yeah, bahkan masih ada purify. Masih ada purify. Masih ada purify, masih ada beberapa opsi juga ketika kita ngomongin soal bagaimana anti-gank.